Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini saya mau share cara memperbanyak daun pudina atau daun mint dari stek batang. Ini ya, daun pudina saya yang saya juga tanam dari stek batang. Banyak ya, besar-besar. Dulu tanamnya hanya 3 stek batang aja, sekarang sudah banyak. Sampai saya tanam dari satu pipe. Nah, di sini kita akan pilih batang yang sehat untuk kita tanam. Nah, seperti ini. Ini juga bagus ya. Ini kita potong dari sini saja. Oke, ini dapat satu. Lagi kita ambil batang yang bagus dan batang yang sudah tua ya. Ini mungkin ini sudah boleh ini. Oke. Ketiga. Lagi mana ya? Ini juga sudah boleh. Oke, kita sudah dapat 3. Ini ya. Oke. Sekarang, nah ini saya sudah sediakan air untuk nanti kita apa rendam dia punya akar, dan ini tadi yang 3 kita sudah ambil ya. Nah, ini kita buang dulu daun-daunnya ini supaya dia nanti fokusnya tumbuh di akar. Nanti kalau ini nggak kita buang, dia akarnya lama tumbuhnya. Sisakan 4 daun atas itu saja. Ini. Sisakan ini aja. Kita taruh di air. Ini pun sama. Kita tunggu sampai nanti akarnya keluar, baru kita akan taruh dia. Oke guys, di sini saya mau tunjukin daun mint atau pudina yang kita ini ya, kita rendam dengan air. Nah ini dia nampak ya, sudah ada akar. Nah tuh, sudah ada akar ya. Ini juga sudah ada, dan dia sudah mulai meninggi, tumbuh tinggi. Berarti dia sudah tumbuh dengan bagus. Ini kita boleh tanam ke tanah ya, boleh tanam ke media tanam yang kita sediakan. Oke. Jadi ya, ini akan jangkau. Sama. Oke. Ini sudah siap satu. Kita lanjut lagi. Oke, sudah siap kita tanam daun pudinanya. Nah, ini dia, semoga tumbuh subur di tempat yang baru. Nah, di sini saya ada 2 pokok yang sudah saya tanam dengan menggunakan keratan batang juga. Ini dengan cara yang sama ya. Sudah tumbuh subur dianya nih. Oh, ini umurnya sekitar 2 minggu lebih gitu. Ini juga sama. Ini sudah ada anaknya tuh.
Mudah ya cara tanam daun pudina atau daun mintnya. Nah, yang kita tanam tadi itu dibiarkan dulu selama 3 hari tempat yang teduh, kemudian kita letakkan di luar. Karena pudina juga mau matahari banyak dan air yang banyak, tapi menggunakan tanah yang poros, bukan tanah yang bertekung air ya. Nah, untuk bajanya itu saya menggunakan air cucian beras atau baja kopi ya. Nah, seperti yang ini saya masih gunakan air cucian beras, belum menggunakan baja apa-apa. Nah, sampai di sini dulu video dari saya. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye-bye.